Hai guys, selamat datang di Hobby Diskon. Kipas angin dinding secara efektif dapat menyebarkan udara di ruangan berukuran sedang hingga besar tanpa menggunakan banyak energi listrik untuk mendapatkan udara baru yang segar. Kipas angin jenis ini juga mudah untuk ditempatkan dan dikendalikan. Jika kamu mencari jenis kipas angin ini dengan harga murah, Hobby Diskon punya daftar rekomendasinya. Sebelum mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar Sobat Diskon selalu tahu update dari produk yang lagi diskon sesuai kebutuhan. Saya Anya dari Hobby Diskon, dan ini adalah rekomendasi 10 kipas angin dinding murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Cosmos 16 WFGR. Kipas angin cantik ini berasal dari brand yang terkenal dengan kualitasnya, Cosmos. Unit ini menawarkan fitur thermostat yang berfungsi untuk melindungi motor kipas ketika panas kipas mulai tinggi. Unit ini juga cocok untuk kamu yang tidak ingin tegangan listriknya melonjak karena ini didesain dengan penggunaan listrik yang rendah. Unit berstandar SNI ini menggunakan motor dengan teknologi Oxter sehingga tidak akan berisik ketika dijalankan. Harganya sekitar Rp290.000. Miyako KAW 1689RC. Untuk sistem pengoperasiannya, Miyako memudahkan dengan menghadirkan remote control. Kipas angin ini juga dilengkapi dengan fitur thermofuse safety yang akan mencegah kipas angin mencapai suhu terlalu panas. Untuk motornya, kipas angin ini menggunakan motor dengan kinerja halus sehingga tidak akan mengeluarkan suara yang mengganggu, juga akan mengurangi resiko gesekan ke poros baling-baling. Selain itu, ada juga fitur pengaturan putaran angin secara auto. Harganya sekitar Rp290.000. Turbo 16 inch wall fan. Dibutuhkan daya listrik sebesar 65 watt dan power supply 220 volt per 50 Hz untuk menghidupkan kipas angin dengan 3 pilihan switch putar ini. Baling-balingnya berukuran 16 inch, dibuat dengan desain double blade dari material plastik yang berkualitas dan kokoh. Ditambah dengan new motor yang cukup powerful, kipas angin dinding ini mampu menghembuskan angin yang cukup besar. Kipas angin dari Turbo bisa kamu beli dengan harga sekitar Rp290.000 saja. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Maspion MV200 Next. Level kebisingannya hanya 49 dB saja. Cukup tenang untuk digunakan di kamar si kecil atau dimanapun di rumah. Selain tampilannya yang apik, unit ini juga dibekali sejumlah fitur canggih. Mengingat harganya yang murah, pada kipas angin ini terdapat perlindungan thermofuse untuk melindungi kipas dari panas berlebih. Teknologi baling-baling berukuran 8 inci sebanyak 5 buah yang akan secara efektif membuat udara ruangan jadi sejuk. Selain itu, kipas angin ini menggunakan motor yang kuat dan andal. Harganya sekitar Rp290.000. Arashi Raize Wall Fan. Dari brand yang terkenal dengan beragam produknya yang dijual dengan harga murah, namun masih menawarkan kualitas yang tidak main-main. Nah, kipas angin yang satu ini dibuat dalam dua versi, yang dilengkapi dengan remote control dan yang tidak. Digunakan stainless sebagai bahan blade,
yang berjumlah 3 dengan masing-masing panjangnya 17 cm, bukan plastik yang mudah patah. Unit ini juga dikenal dalam pilihan 3 kecepatan dengan watt rendah hanya 80 watt saja. Harganya sekitar Rp290.000. Maspion MWF31K. Ini adalah kipas angin dinding dengan tali sebagai pengatur kecepatannya. Kipas angin ini datang dengan berbagai keunggulan yang ditawarkannya, termasuk fitur thermofuel safety, motor yang handal, fitur hemat listrik, juga suara yang halus. Kipas angin ini juga menyediakan 3 mode kecepatan yang bisa kamu atur dengan mudah menggunakan tali. Kipas angin dengan diameter 30 cm ini hanya menggunakan 45 watt saja dari daya listrik. Unit ini dijual dengan harga sekitar Rp290.000. Sekai WEF1290. Sekai WEF1290 merupakan jenis kipas angin jenis exhaust fan dengan ukuran 30 cm berbentuk kotak. Unit ini punya fitur untuk mengontrol aliran udara masuk dan keluar, juga thermofuse dilindungi yang akan mencegah dari panas berlebih. Unit ini juga unggul bekal baling-balingnya yang berputar dengan suara yang minimal, sehingga cocok ditempatkan di kamar si kecil. Unit ini dibuat dengan bodi dari plastik yang kokoh, yang membuatnya bisa digunakan untuk waktu yang lama. Harganya sekitar Rp290.000. Sekai HFN1210. Dengan ukuran baling-baling 12 inci yang terbuat dari logam berperforma tinggi, unit ini juga dikenal sebagai Sekai Tornado karena embusan anginnya yang kuat. Meski begitu, kipas angin ini hanya menggunakan tenaga listrik sebesar 40 watt saja. Punya fitur 3 pengaturan kecepatan, kamu juga bisa mengendalikan swing atau perputaran kipas ini. Dan yang menjadi poin utama dari kipas angin ini adalah kemampuannya yang bisa dipasang di meja atau di dinding 2-in-1. Harganya sekitar Rp290.000. Maspion MWF23. Satu lagi kipas angin dinding terbaik persembahan Maspion, seri dengan dimensi 655x455x345 mm. Kipas angin ini dilengkapi dengan sejumlah fitur yang dibutuhkan, termasuk fitur kecepatan dalam 3 level dan sistem penghidupan dengan tuas tarik sehingga akan memudahkan penggunanya. Kipas angin dengan watt kecil 25 watt ini juga tidak akan membuat tagihan listrik kamu melonjak. Kipas angin dengan baling-baling berukuran 230 mm ini dijual seharga Rp290.000. Cosmos 16 WFW. Sebagai penutup, Hobby Diskon merekomendasikan kipas angin dari Cosmos seri 16 WFW ini. Ini adalah kipas angin dengan dimensi 40x30x40 cm yang hanya mengonsumsi daya sebesar 45 watt saja. Cocok untuk kamu yang mencari kipas angin yang hemat listrik tapi tetap memiliki tenaga yang kuat. Karena memang kipas angin ini menggunakan baling-baling dengan ukuran yang termasuk besar, yaitu 16 inci. Kipas angin ini juga dilengkapi dengan fitur 3 pilihan kecepatan. Harganya sekitar Rp290.000.
Itulah rekomendasi 10 kipas angin dinding murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Jika Sobat Diskon suka, jangan lupa like dan share ke teman ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan hobi diskon. Sampai jumpa di video selanjutnya.